hukum menggunakan jimat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya urusan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, maka dia berfirman, kun, jadilah, fayakunu, maka terjadilah. Sehingga satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa melalui sebab hanya Allah Azza wa Jal. Sedangkan untuk para makhluknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada mereka untuk bisa mendapatkan akibat, dia harus melalui sebab. Karena makhluk tidak punya kekuatan kun fayakun, makhluk tidak bisa mewujudkan sesuatu, makhluk tidak bisa menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sehingga untuk mendapatkan sesuatu, maka makhluk harus menempuh sebab. Karena itulah, ketika orang menginginkan sesuatu, dia harus menempuh jalan agar bisa mewujudkan keinginannya. Harapan itu adalah sebuah akibat. Keinginan yang ingin dia dapatkan adalah sebuah akibat. Nah, untuk bisa mendapatkan itu, maka dia harus menempuh jalan yang disebut dengan sebab. Nah, dalam masalah ini, kita ulang di sini ya. Kaitannya dengan keseimbangan antara sebab dan akibat. Dan perbedaan pendapat di kalangan manusia dalam memahami hubungan sebab dan akibat. Ada sebab, ada akibat. Kita tahu bahwasanya sebab itu pasti di depan. Contohnya apa, Pak? Contohnya, untuk bisa mendapatkan harta, orang menempuh jalan dengan cara bekerja. Untuk bisa mendapatkan ilmu, orang menempuh jalan dengan cara belajar. Untuk bisa kenyang, orang menempuh jalan dengan cara makan. Untuk bisa mendapatkan keturunan, orang menempuh jalan dengan cara menikah, kemudian melakukan hubungan badan. Untuk bisa mendapatkan X, orang harus menempuh sebab, yaitu A, dan begitu seterusnya. Maka keseimbangan ini terjadi karena seorang hamba, dia tidak mampu menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Berbeda dengan Rabbul Izzah Azza wa Jal, Allah Ta'ala. Allah menegaskan dalam Al-Quran, innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika dia menghendaki sesuatu, maka dia berfirman, kun, terjadilah, fayakunu, maka terjadilah. Sementara para hamba tidak bisa melakukan seperti itu. Baik, kaitannya antara hubungan sebab dengan akibat ini, ada tiga pendapat manusia. Tiga pendapat manusia. Pendapat yang pertama, terlalu berlebihan dalam masalah akibat. Sehingga menurut pendapat yang pertama, apapun bisa jadi sebab. Apapun bisa jadi sebab. Baik dia memenuhi standar maupun tidak memenuhi standar. Dan ini adalah pendapatnya Sufi. Dan kita nyatakan pendapat ini pendapat yang menyimpang. Karena jelas pendapat ini adalah sebuah pelanggaran dalam masalah akidah. Sehingga apapun dia bisa jadikan sebagai sebab. Yang saya maksud adalah banyak contoh di kalangan masyarakat. Dia meyakini sesuatu dan dia anggap itu akan mewujudkan akibat yang dia inginkan. Sebenarnya di sini ada tambahan, apapun bisa jadi sebab selama diyakini. Selama diyakini. Dan ini
jelas penyimpangan dalam masalah akidah dan keyakinan, karena penggunaan sebab seperti ini tidak bisa memenuhi standar. Contohnya gimana, Pak? Contohnya ya, lo kalau mau pinter, ustadz begitu selesai minum atau makan kok masih ada sisa, rebut itu. Kamu minum, kamu makan, nanti kamu akan ketularan ilmunya. Baik, loh, bisa nggak ini jadi sebab orang untuk pinter? Selama kamu yakin bahwasanya itu adalah sebab untuk pinter, maka kamu nanti dapat pinter. Kamu kalau pengen hafalan lancar, Al-Quran itu yang ingin kamu hafalkan, coba kamu sobek, terus diencerkan dengan air, ya, dihancurkan dengan air, jadilah bubur Quran. Terus kamu makan. Kamu makan, ya, jangan lupa baca bismillah, nanti ritualnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yakini bahasanya itu akan bisa menjadi sebab agar kamu bisa mendapatkan kemudahan menghafal Quran. Maka nanti dia akan hafal Quran. Model kayak gini kayaknya orang sufi. Bahkan mereka membuat sebuah hadis palsu yang itu semarak di masyarakat, umum di masyarakat, ya. Anda mungkin akan mudah mendengarkan hadis ini ketika dikaji di masjid-masjid yang dia beraliran sufi. Hadisnya menyatakan, apabila kamu mendapatkan sebuah batu dan kamu yakini batu ini memiliki khasiat tertentu, dengan kata kunci yakin, ya, kamu yakin batu itu punya khasiat tertentu, kata kuncinya di sini yakin, maka batu itu akan berfungsi sebagaimana keyakinanmu. Sehingga dia ketika sakit, lalu dia ngambil batu, kemudian dia yakini batu ini akan bisa menyembuhkanku, dimasukkan ke dalam air terus diminum. Selama dia yakin, maka dia bisa mendapatkan akibat kesembuhan dengan sakit atau dengan sebab batu yang dia yakini tadi. Dan hadis ini hadis dusta atas nama Nabi SAW, hadis yang cukup ma'ruf di kalangan masyarakat. Kamu kalau menemukan sesuatu atau menemukan batu, kamu yakini dia berhasiat tertentu, maka dia akan menghasilkan hasiat sebagaimana keyakinanmu. Baik, kebalikannya adalah pendapatnya Ahlul Kalam. Menurut pendapat Ahlul Kalam, mereka terlalu berlebihan, ya, mereka terlalu berlebihan untuk menyatakan bahasanya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, sehingga orang tidak perlu cari sebab. Ini kebalikannya, ya. Tidak perlu cari sebab. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan sesuatu sebagaimana Dia kehendaki. Waalaikumsalam. Allah menciptakan sesuatu sebagaimana Dia kehendaki. Sehingga meskipun dia enggak nyari sebab, Allah bisa mewujudkan tanpa harus ada orang yang nyari sebab. Dan ini di antara yang berpendapat demikian, ada yang beraliran sufi, ada yang beraliran Ahlul Kalam. Bahasa lainnya, mereka itu menolak hikmah. Ya. Sehingga mereka tidak mengakui begini. Kenapa si A itu berilmu? Kenapa si B itu kaya? Mereka tidak mau mengakui si A berilmu karena dia rajin belajar. Si B kaya karena dia rajin bekerja. Kalimat itu ditolak 100%. Enggak, si A berilmu karena Allah kasih ilmu. Si B kaya karena dia dikasih oleh Allah harta. Proses itu enggak boleh diperhitungkan di situ. Proses tidak boleh diperhitungkan di sana. Sehingga dia menolak proses hikmah. Karena itulah, dalam masalah hubungan sebab akibat, mereka menyatakan bahwasanya penggunaan sebab, ya, itu tidak dinyatakan ketika orang menyatakan akibat. Ya. Kenapa si D itu kaya? Ya karena Allah ciptakan dia orang kaya.
Kenapa si A itu kaya? Karena Allah ciptakan dia orang kaya. Selesai, titik. Sehingga masalah sebabnya sama sekali tidak boleh disebutkan. Karena dia mengenal hikmah. Dan ini pendapat sebagian ahlul kalam. Ada juga pendapat sufi yang seperti ini. Sehingga bagi dia, kita tidak perlu mencari sebab. Kalau memang Allah takdirkan, maka nanti akan terjadi. Akhirnya dia enggak mau kerja, dia enggak mau berusaha. Dan pada ujungnya, akhirnya dia terlalu menggantungkan kepada orang lain. Baik, dan kita tahu bahasanya dua kelompok ini adalah dua kelompok yang menyimpang terkait masalah akidah sebab dan akibat. Yang pertama terlalu berlebih-lebihan, sehingga dia meyakini apapun bisa jadi sebab, padahal itu bukan sebab. Yang kedua sebaliknya, enggak perlu cari sebab. Kalau memang Allah kehendaki jadi, pasti akan jadi. Dan dia adalah kelompok yang menolak hikmah, dan ini dimiliki oleh sebagian orang sufi dan sebagian ahlul kalam. Yang ketiga, kita bisa tahu inilah ahlu sunnah. Khairul umum awsatuha. Khairul umur awsatuha. Perkara yang terbaik adalah pertengahannya. Dia tidak berlebihan sebagaimana kelompok pertama, dan juga tidak berlebihan sebagaimana kelompok yang kedua. Karena ahlu sunnah berada di pertengahan antara yang ekstrim kiri dan ekstrim sebaliknya. Ahlu sunnah tidak ekstrim, dia di pertengahan. Bagaimana keyakinan ahlu sunnah? Ahlu sunnah meyakini boleh mencari sebab dengan kriteria tertentu, dengan syarat tertentu ya. Saya tulis dengan syarat tertentu. Dengan syarat tertentu. Ya. Nah, kalimat syarat tertentu ini nanti panjang uraiannya. Maka saya cuma cantumkan syarat tertentu. Boleh mencari sebab untuk mendapatkan akibat dengan syarat tertentu. Karena seorang hamba sekali lagi tidak bisa mewujudkan akibat tanpa melalui sebab. Karena hamba untuk bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dia harus menempuh sebab sebagaimana yang digariskan. Baik, nah sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan syarat tertentu ini. Nah, ini penting. Dan inilah akidahnya Ahlussunnah. Apa yang dimaksud dengan syarat tertentu dalam mencari sebab? Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, syarat dalam mencari sebab, kita bahas ini. Syarat dalam mencari sebab. Secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat batin. Yang kedua syarat lahir. Batin lahir atau lahir batin? Ya. Hah? Masalah urutan bebas. Yang penting pokoknya dua-duanya ada, ya. Syarat batin berarti syarat yang terkait keyakinan. Terkait keyakinan subjek. Keyakinan subjek. Subjeknya siapa? Orang yang mengambil sebab. Apa yang harus diyakini oleh orang yang sedang mengambil sebab? Sedangkan syarat lahir berarti syarat terkait objek. Terkait objek. Sesuatu yang dijadikan sebagai sebab. Ini penting untuk diperhatikan agar kita tidak salah dalam masalah mengambil sebab. Baik, sekarang untuk syarat yang pertama nih, syarat batin, keyakinan terkait subjek. Apa yang harus ada ketika orang mengambil sebab? Pertama, dia harus punya tawakal. Tawakal kepada Allah.
Karena satu-satunya yang menciptakan hanya Allah. Orang bisa menempuh sebab, tapi hasil Allah yang menentukan. Karena itu, dengan tawakal, maka dia tidak akan terlalu berpangku pada sebab. Catat kalimat ini. Kenapa harus tawakal? Agar dia tidak terlalu berpangku pada sebab. Biar bisa sembuh dari penyakit, maka saya berobat. Tawakal saya tetap pada Allah, bukan pada obat. Kalau orang tidak punya tawakal kepada Allah, maka ta'alluqul qalbi, ketergantungan batin, harapan besar dari hati, berpangku pada sebab, berpangku pada dokter, pada obat. Dan itu berbahaya. Karena orang ketika tidak punya tawakal sama sekali, menunjukkan kalau imannya adalah iman yang sangat lemah. Sehingga dia harus punya syarat keyakinan subjek, yaitu pertama tawakal. Tawakalnya harus benar. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menempuh sebab tapi diiringi dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, keyakinan bahwa Allah yang menciptakan. Artinya gimana? Kalaupun ternyata dia berhasil, maka dia tidak boleh menganggap bahwa sebab inilah yang menyebabkan dia berhasil. Tidak boleh. Sebab inilah yang membuat dia berhasil atau yang menciptakan keberhasilannya. Karena ini hanya sebab. Contohnya tadi orang sakit. Dia berobat ke dokter A, gagal. Ke dokter B, gagal. Dokter C, gagal. Ke mantri D, sembuh. Padahal mantri ya, ini bukan dokter, mantri. Ke mantri D, sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Pak mantri atau Allah? Bagian yang kedua ini yang mengatur. Dia mungkin punya tawakal ketika proses untuk mencari obat. Ke dokter A, gagal. Tapi dia tetap tawakal kepada Allah. Ya, ketergantungannya kepada Allah. Lalu pindah ke dokter B, sehingga dia tidak terlalu fanatik terhadap dokter tertentu. Ya. Kalau dokter ini ternyata nggak sembuh, tetap dia berjuang ke dokter ini. Pokoknya hanya dokter ini yang saya percaya. Ya. Saya tawakal kepada dokter ini. Ini nggak boleh. Makanya ketika di dokter A gagal, dokter B gagal, dokter D, dokter C gagal, dia coba mengambil sebab dengan cara yang lain. Ya. Melalui mantri D. Diapain oleh mantri? Dikeroi. Ternyata sembuh. Alhamdulillah. Maka dia wajib meyakini siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Proses yang dia jalani itu hanya sebatas mencari sebab. Sudah? Ini dua keyakinan ini harus ada pada diri seorang subjek yang berusaha untuk mencari sebab, dan itu merupakan syarat terkait batin. Berikutnya kita akan berbicara syarat terkait lahir, yaitu syarat objek. Syarat objek. Saya akan membuat flow chart, ya, diagram alir. Diagram alir saya tulis di sini objek sebab. Kapan sebuah objek sebab itu memenuhi standar objek yang boleh dipakai secara syariat? Jadi syarat lahir ini syarat terkait objek. Kapan objek bisa dijadikan sebagai sebab yang legal secara syar'i? Yang diizinkan secara syariat. Nah, kita bisa baca itu melalui flowchart berikut ya. Saya buatkan flowchart. Ketika orang menjadikan sebuah objek jadi sebab, maka syarat yang pertama adalah, apakah ada dalilnya
Apakah ada dalilnya? Maka di sini ada dua kemungkinan jawaban, yes ada atau not, tidak ada, ya atau tidak. Jika ya, maka boleh dijadikan sebagai sebab. Nanti kita urutkan ya. Kalau tidak, maka ke pertanyaan yang kedua. Apakah terbukti secara empiris ilmiah? Apakah terbukti secara empiris ilmiah? Baik, ini flowchart yang kedua. Kalau dia tidak ada dalilnya, maka kembali ke sini. Apakah terbukti secara empiris ilmiah? Ada dua kemungkinan jawaban. Antara iya atau tidak. Atau tidak ya. Baik. Kalau iya, maka dia bisa dijadikan sebagai sebab syar'i. Saya sebut sebab syar'i, maksudnya adalah yang memenuhi standar syariat. Tapi kalau tidak, maka di sini kami kasih kesimpulan. Ini kelihatan enggak? Ya. Kami kasih kesimpulan, ini adalah sebab yang bukan sebab. Ini bentuk mengambil sebab yang bukan sebab. Baik, saya ulang. Ada sebuah objek yang mau dijadikan sebagai sebab. Maka dia ditimbang. Timbangan yang pertama, apakah ada dalilnya? Oh, enggak ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan itu. Quran juga enggak pernah menyinggung itu. Baik, kita turunkan. Apakah terbukti secara empiris ilmiah? Oh, tidak terbukti. Karena secara ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu apapun, secara empiris ilmiah enggak bisa membuktikan itu. Baik, ketika dua ini tidak memenuhi, maka kita bisa nyatakan ini adalah mengambil sebab yang bukan sebab. Contoh ya. Contoh. Dulu sempat ramai ya. Ada batu Ponari Sweat. Mungkin Anda masih ingat itu ya, kejadian itu. Yang itu dianggap bisa dijadikan sebagai obat. Ya. Dimasukkan ke dalam gelas berisi air, kemudian diminumkan. Nah, baik, sekarang pertanyaannya, berarti orang menjadikan batu dan kerikil itu sebagai sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada dalilnya kalau kerikil ini bisa dijadikan sebagai obat? Oh, ada Pak. Apa dalilnya? Siapa yang meyakini sebuah batu, maka dia akan mendapatkan sebagaimana khasiatnya. Oh, itu hadis palsu. Kamu kalau mengikuti aliran itu, ini sufi nih, tidak boleh. Hadis itu palsu, bukan sabda Nabi SAW. Berarti tidak ada dalilnya. Secara syariat, dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak pernah disebutkan dalil bahwasanya kerikil ini bisa dijadikan sebagai obat. Baik, lalu kita beralih ke bawahnya. No ya, berarti standar pertama gagal. Beralih ke bawahnya. Apakah terbukti secara empiris ilmiah? Coba sekarang diuji, batu ponari itu kandungannya apa sih? Yo, ini kerikil biasa ya. Sama sebagaimana kerikil-kerikil yang lain. Nah, kalau dia kerikil biasa sama sebagaimana kerikil yang lain, berarti kalau mau dibuktikan secara empiris ilmiah, lihat bahannya apa. Ini kalau dicelupkan ke dalam air, ya nanti mungkin ada debu-debu yang berguguran di situ. Kadang di situ banyak bakterinya, banyak kotorannya. Ini bukan malah menyehatkan, tapi malah membahayakan. Bikin sakit. Baik. Tapi saya tetap yakin ini bisa jadi sebab. Kalau begitu, Anda mengambil sebab yang bukan sebab. Sebab yang bukan sebab syar'i.
sehingga hukumnya terlarang. Dan ini masuk dalam kategori syirik kecil. Ini masuk dalam kategori syirik kecil. Contoh yang lain ya. Kamu kalau mau memancarkan aura pesona, maka pakailah sebuah akik. Dipakailah sebuah akik. Ini akik bisa memancarkan aura. Sehingga kamu kalau ingin dihargai oleh orang, meskipun ngomongmu ngawur, pakai akik ini nanti kamu akan dihargai oleh orang. Baik, coba kita uji di sini. Apakah ada dalilnya? Gak ada. Gak pernah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan siapa yang pakai akik ini, maka dia akan terangkat wibawanya. Gak ada. Baik, apakah terbukti secara empiris ilmiah? Menurut sosiopsikologi, ilmu-ilmu yang kayak gitu ya, apakah dengan memakai akik, maka orang itu akan semakin berwibawa pesonanya? Betul, Pak. Adat kita mengatakan, ya, ajining rogo ono ing busono. Wibawa fisik seseorang itu karena pakaiannya. Ya, itu kalau pakaian, ya. Andaikan saya ngajar di depan Bapak Ibu pakai singlet, mungkin Anda akan langsung mematikan itu Facebook. Iki Ustadz Capopo ngajar kok pakaiannya nggak sopan. Apalagi kalau pakai celana pendek, pakai pakaian singlet misalnya, atau kaos dalam, pakai underwear. Sehingga orang tidak akan ngajeni saya karena pakaiannya nggak sopan. Baik, itulah yang dimaksud ajining rogo ana ing busana. Tapi kalau akik, Anda, saya mau pakai akik, tidak pakai akik, orang tidak kelihatan. Bergeraklah spedol ini dan akiknya nggak kelihatan. Memang saya nggak pakai akik ya. Sehingga memang tidak terbukti secara empiris ilmiah. Karena itu siapa yang menjadikan akik ini sebagai sebab untuk mengangkat wibawanya, maka dia telah mencari sebab yang bukan sebab, dan itu jimat syirik kecil. Dan aneka yang lainnya yang bisa kita lihat di tengah masyarakat. Baik, sekarang saya beralih ke objek sebab yang memenuhi standar syar'i. Contohnya, habbatu sauda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil habbah dawa'un likulli da'in illa sam." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jintan hitam ini, habbah sauda, adalah obat bagi seluruh penyakit kecuali kematian. Hadis ini sahih. Kita menerimanya. Sehingga ada orang yang sakit. Dia enggak punya dana untuk periksa ke dokter. Sehingga kalau mau dia periksakan, sudah saya enggak mampu untuk itu. Akhirnya dia minum herbal habbah sauda. Baik. Bisa enggak ini dijadikan sebagai sebab untuk mendapatkan kesembuhan? Pertanyaan yang pertama, ada enggak dalilnya? Oh, ada. Dalam hadis ini menyatakan demikian. Baik, kalau sudah ada dalilnya, langsung yes, dia masuk sebab syar'i. Selesai. Kita tidak perlu tanya apakah terbukti secara ilmiah atau tidak. Sehingga andai ada orang yang mengkonsumsi itu, tanpa ada bukti ilmiah dari sisi kedokteran misalnya, bolehkah itu dijadikan sebagai sebab? Jawabannya boleh, karena sudah didukung oleh dalil. Contoh yang lain, zam-zam. Nabi SAW mengatakan, zam-zam lima syuribalah. Zam-zam memberikan khasiat sesuai niat orang yang minum. Sehingga dia minuman atau air multi khasiat. Diminum dengan tujuan untuk kesehatan, bisa menyehatkan. Diminum dengan tujuan untuk kesegaran badan, bisa menyegarkan. Untuk makan, biar kenyang, bisa mengenyangkan. Baik. Anda kalau bicara zam-zam, apakah terbukti secara empiris ilmiah? Mungkin nggak nyambung. Kok ada benda yang kayak gini? Ada diceritakan oleh Adz-Dzahabi dalam Siar A'lamin Nubala. Ada seorang ulama
yang beliau sedang beribadah di tengah para jamaah. Ya, Masjidil Haram ketika lagi rame, ya kita tahu sendiri. Meskipun masa silam, ya rame ya seperti itu. Sehingga penuh sesak dengan orang. Suatu ketika, dia ini kebelet. Pengen buang air kecil, kebelet pipis. Kebelet BAB dengan kebelet pipis itu ya lebih bisa ditahan kebelet BAB. Ini kebelet pipis. Sampai dia tuh nggak berani berdiri, karena dia kalau berdiri, ya, biasanya orang kebelet kemudian ditahan sambil duduk itu kan lebih bisa menekan. Dia tuh nggak berani berdiri, ya mungkin sudah di tahapan gemeteran. Ya. Dia nggak berani berdiri. Sampai menurut dia, andai kan saya itu berdiri terus ngelangkai teman, mungkin nanti saya akan ngompol. Lalu dia teringat hadis ini, zam-zam lima syuribala. Beliau minum zam-zam dengan niat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zam-zam memiliki khasiat sebagaimana niat orang yang meminumnya. Beliau minum zam-zam dengan niat untuk menghilangkan kebelet pipis. Coba itu, secara empiris ilmiah nyambung nggak kayak gitu? Kamu ini sudah ngerti kebelet pipis kok malah minum? Ini keanehan. Dia kebelet pipis minum zam-zam dengan niat menghilangkan kebeletnya. Masya Allah, begitu dia minum, hilang kebeletnya. Coba, pakai bukti empiris nggak bisa. Tapi boleh nggak dia dijadikan sebagai sebab? Boleh, kenapa? Ada dalilnya. Dan masih banyak kasus yang lain ya, yang mungkin cerita tentang zam-zam banyak sekali. Saya sendiri pernah mengalami mengenai khasiat zam-zam ya, tapi mungkin itu bukan satu keajaiban yang besar. Pulang sudah tengah malam, karena waktu di Madinah diajak teman untuk ke jamiah, ada muhadharah Syekh Fauzan ketika itu. Akhirnya begitu sampai di hotel, ya mat'am, restoran sudah tutup. Saya datang ke restoran, sudah nggak diizinkan. Ya, rasa lapar ada. Dan walhamdulillah, saya punya zam-zam satu botol yang itu saya isi ulang setiap kali ke Masjid Nabawi, kemudian saya bawa ke hotel. Saya minum itu dengan niat menghilangkan rasa lapar. Walhamdulillah minum itu hilang rasa lapar. Dan mungkin Anda juga punya pengalaman yang sama terkait zam-zam. Padahal ini hanya air dan saya minumnya nggak banyak. Ya, mungkin setengah botol itu saya minum. Hilang rasa lapar sesuai yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Saya mengambil sebab berdasarkan dalil zam-zam lima syuribala. Zam-zam punya pengaruh sebagaimana niat orang yang meminumnya. Baik, contoh yang lain, ruqyah. Ruqyah dijadikan sebagai salah satu sebab untuk mengobati aneka penyakit. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat. Jibril juga pernah meruqyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Pertanyaan yang pertama, apakah ada dalilnya? Ada, sudah langsung masuk ke sebab syar'i. Kita tidak perlu membuktikan secara empiris. Pak, apa sih kaitannya antara bacaan Quran dengan kesehatan jantung? Ya, secara logika kedokteran tidak nyambung, kok bisa? Ya, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat kita mengajarkan itu sehingga orang bisa menggunakan ruqyah untuk mendapatkan sebab syar'i. Dan ruqyah yang paling mujarab adalah ruqyah yang digunakan untuk mengobati orang yang mengalami penyakit ain, sawanan, atau orang yang dalam kondisi demam. Dan kekuatan ruqyah itu bergantung pada keyakinan. Karena ini masalah doa, ruqyah adalah doa. Inti ruqyah adalah doa. Nabi SAW mengajarkan, kalau kamu mengalami sakit di salah satu anggota badanmu, maka pegang anggota badan yang sakit. Lalu baca bismillah, bismillah, bismillah.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. A'udzu bi'izzatillahi min syarri a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Baca 7 kali. Itu termasuk ruqyah. Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan rasa sakit ini dari pemiliknya dalam waktu sekejap hanya dengan doa tadi. Kok bisa, Pak? Secara empiris gimana? Ya itu memang tidak terbukti secara empiris. Secara ilmiah kedokteran tidak terbukti. Tayyib. Baik, untuk yang pertama insyaallah Anda sudah paham, selama dia ada dalil yang sahih maka bisa dijadikan sebagai sebab syar'i. Sekarang kita coba lihat yang tidak ada dalil tapi boleh karena dia terbukti secara empiris. Ya, misalnya paracetamol. Obat apa ini? Anti nyeri. Sakit kepala, ya. Kemeng-kemeng dikasih paracetamol hilang. Adakah dalilnya? Ya ayuhan nas, kulu paracetamol. Wahai manusia, makanlah paracetamol. Tidak ada. Fa innahu dawa'un li wahina, karena dia adalah obat untuk kemeng-kemeng. Tidak ada dalil kayak gitu. Baik, tapi boleh enggak paracetamol itu dijadikan sebagai sebab untuk sakit kepala, untuk kemeng-kemeng? Boleh. Kenapa? Dia terbukti secara empiris ilmiah. Ya. Kemudian obat-obat yang lain yang dia tidak ada dalilnya tapi terbukti secara empiris ilmiah. Maka dia, ya, paracetamol ini kalau kita timbang, apakah ada dalilnya? Enggak ada. No, ya. Turun ke bawah. Ketika turun ke bawah, apakah terbukti secara empiris ilmiah? Yes. Maka dia bisa menjadi sebab syar'i. Dan demikian seterusnya untuk semua sebab yang diperbolehkan secara syariat. Nah, jenis sebab yang kedua ini disebut dengan sebab kauni. Disebut dengan sebab kauni. Sebab yang kaitannya dengan masalah takdir. Ya. Kalau kamu mau kaya, ya, kamu harus kerja. Nah, itu namanya sebab kauni. Ada enggak dalilnya kalau kerja bisa kaya? Wallahu alam. Tapi yang jelas, ya seperti itulah jalurnya. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus berobat dan begitu seterusnya. Baik. Nah, sekarang ada beberapa sebab yang dia semarak di masyarakat. Boleh enggak itu dipakai? Ya. Contohnya, ya, ada kalung biosfer. Nah, mungkin Anda sudah pernah mendengar ini, ya. Lalu ada batu ceragem. Nah. Kemudian ada apa lagi? Gelang kesehatan. Terus apa lagi? Minuman apa? Gitu ya. Sudah, ini semuanya nanti tinggal dibuktikan. Kalung biosfer, coba ditimbang ke sini. Objek sebab, apakah ada dalilnya? Oh, tidak ada. Jelas, kita langsung pastikan tidak ada. Baik, berarti no pertama, ya. Apakah terbukti secara empiris ilmiah? Nah, ini perlu pembuktian. Sekarang coba Anda perhatikan komentar para ahli. Oh, itu secara fisika proses kerjanya kayak gini. Nah, betul. Oh, gitu. Baik, kami paham. Berarti dia terbukti secara empiris ilmiah. Boleh dijadikan sebagai sebab syar'i. Tapi andaikan secara fisika tidak nyambung, ya, jangan dijadikan sebab syar'i. Tayyib. Dan dalam masalah mencari sebab, perhatikan proses, bukan perhatikan hasil. Perhatikan proses, bukan perhatikan hasil. Maksudnya gimana, Pak? Ya. Proses dengan hasil, ini beda, kan? Kita berbicara di fase proses, bukan berbicara di fase hasil. Maksudnya gimana? Ada nggak orang yang pakai akik dan berhasil? Pakai jimat dan berhasil? Ada. Ada nggak orang yang kedukun dan berhasil? Ada. Nah, nyatanya berhasil. Berarti kalau berhasil kan boleh. Anda keliru kayak gini.
yang kita nilai itu proses. Proses salah, salah. Masalah berhasil atau tidak, kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jal. Kembali kepada kehendak Allah. Karena kita jumpai, ada banyak orang yang mencari proses yang salah, tapi hasilnya dia dapat. Contohnya apa, Pak? Contohnya praktek perdukunan. Ada sebagian dukun yang berhasil, meskipun gagalnya juga banyak. Tapi keberhasilan dukun tidak menunjukkan kalau proses dia sah, proses dia legal secara syar'i. Sihir yang berhasil ada nggak? Oh, banyak. Orang menyihir berhasil, yang disihir mati. Ini proses, salah dia prosesnya. Meskipun dia berhasil, setelah saya sihir dia mati, Pak. Berhasil berarti. Kalau berhasil berarti benar dong, Pak? Ya salah kalau gitu. Orang menggunakan raja kemarin ya, ya. Obat pakai raja ya. 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 Bisa jadi ketika dia menggunakan raja terus dilumat-lumat di air, diminum, berhasil. Tapi ini salah. Ini termasuk menggunakan sebab yang tidak terbukti secara dalil, tidak terbukti secara empiris. Sehingga sebab yang bukan sebab dan itu syirik kecil. Terlepas dari hasilnya, apakah ada hasil ataukah tidak. Perhatikan proses, bukan hasil. Wallahu ta'ala alam, semoga bisa dipahami. Dan dengan memahami kaidah-kaidah seperti ini, insya Allah kita bisa menilai dari sekian banyak sebab yang terjadi di masyarakat itu apakah memenuhi standar syariat ataukah tidak. Sehingga kita bisa golongkan ini pelanggaran akidah, ini bukan pelanggaran akidah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk